Sama ya, Mas? Enggak, gini. Bos, lu cek bu, bos. Saya bagian buka yang itu. Kalau SD, monggo. Hadirin berbahagia, selamat datang dalam acara penyerahan rekor MUDI Dunia Indonesia. Patung Gajah Mada tertinggi, perwujudan Arca Agung Mahapati Gajah Mada sebagai pusat budaya dan pemersatu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu, sugeng dumadi. Dan menginjak acara utama yaitu penyerahan piagam dari MUDI kepada Bapak Mulyono Esa oleh Ibu Sri Widyati sebagai representatif dari MUDI dan patung Arca Agung Mahapati Gajah Mada dengan total ketinggian 123 meter sebagai amanah dari Raja-Raja Nusantara telah diwujudkan di Bumi Mulyojati Mojopahit. Hadirin, inilah penyerahan piagam dari MUDI kepada Bapak Mulyono Esa. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Ikhwina Fahmawati MSI, kemudian beserta unsur Forkompinda Kabupaten Mojokerto yang berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Direktur Utama Wisata Desa BMJ Mojopahit Bapak Mulyono SH. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Majelis Dewan Adat Nusantara Raja Ida Cokordangurah Jambe Pamacutan ke-9 dan Pasar. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi perlindungan, diberi kesehatan sehingga bisa bersama-sama di sini berkarya, berprestasi dan prestasinya kali ini nanti akan kita abadikan di Museum Rekor Dunia Indonesia. Dan kami sampaikan salam hormat dan salam hangat dari Ketua Umum MUDI Bapak Jaya Suprana dan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan catatan rekor pada hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan sekilas mengenai MURI. Atau Museum Rekor Dunia Indonesia adalah sebuah lembaga pencatat rekor pertama di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Jaya Suprana pada tahun 1990 dengan tujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan beragam prestasi superlatif karsa dan karya putra-putri Indonesia di bidang keahlian masing-masing, serta menjadi sarana pencatat sejarah yang menginspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus. Hingga saat ini, MUDI sudah mencatat lebih dari 9.900 rekor yang terus memberikan inspirasi, menggugah semangat juang putra-putri Indonesia untuk terus berkarsa, karya dan menunjukkan karsa dan karya terbaik di bidangnya masing-masing demi mengobarkan semangat kebanggaan nasional dari segenap komponen masyarakat Indonesia. Dan untuk Kabupaten Mojokerto, tempatnya ini bukan yang pertama kami mencatat prestasi yang dimulai. Sudah banyak sekali rekor-rekor yang sudah kami catat. Di antaranya, mulai dari pagelaran wayang kulit secara daring terlama 7 malam yang diselenggarakan oleh Gus Haji Mas Sultan ini pada 19 sampai 25 Agustus 2020.
kemudian juga ada masyarakat terkenal dengan onde-ondenya. Jadi kami pernah mencatat sajian onde-onde terbanyak, 20.400 butir onde-onde. Juga di Kabupaten Mojokerto ini khas dengan warna orange. Jadi kita mencatat rekor mengenakan pakaian dengan nuansa warna orange terbanyak pada satu hari, 20 Juni 2016. Juga pelayanan alat kontrasepsi suntik dengan peserta terbanyak. Kemudian ada menulis puisi dengan peserta dan lain sebagainya. Dan hari ini, Minggu 11 April 2020 merupakan satu kebanggaan dan kehormatan Papa Museum Rekor Dunia Indonesia diundang untuk hadir di sini untuk mencatat satu mahakarya yang luar biasa yang kita saksikan bersama di belakang kita, yaitu patung Gajah Mada tertinggi setinggi 23 meter dengan rincian tinggi patung 18 meter serta tinggi penopang 5 meter. Tadi malam merupakan satu kehormatan Bapak Mulyono menceritakan sejarah perjuangannya hingga patung ini bisa berdiri tegak di sini. Luar biasa, kami sempat merinding juga dengan berbagai spiritual yang tadi sampaikan ke kami. Dan kami yakin tujuan untuk membuat patung ini tidak untuk mendapatkan penghargaan dari MUI. Ya. Namun kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia sangat mengapresiasi. Ini adalah mahakarya yang luar biasa yang layak untuk kita catat sebagai sejarah untuk diabadikan di Museum Rekor Dunia Indonesia. Untuk itu kami mewakili Ketua Umum MUI, Bapak Jaya Suprana, mengumumkan sekaligus mengesahkan bahwa patung Gajah Mada tertinggi 23 meter yang dengan rincian tinggi patung 18 meter dan tinggi penopang 5 meter ini resmi kami catat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke 9901, angka 9 ya Pak ya, tidak sengaja sesuai kesukaan Bapak dengan angka 9 ya. Sebagai bukti tercatatnya prestasi ini, maka kami akan anugerahkan piagam penghargaan ini kepada pemrakarsa penyelenggara pembuatan patung, yaitu kepada Bapak Mulyono S.K. Ya, kami akan bacakan dulu rekor Indonesia piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 9901 garis miring R titik Muri garis miring 4 Romawi garis miring 2021 dengan bangga dianugerahkan kepada Wisata Desa Bumi Mulyojati Mojobaik atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara pembuatan patung Gajah Mada tertinggi Semarang 11 April 2021 tertanda tangan Ketua Umum MUI Dr. Jaya Suprana. Dengan bangga kami anugerahkan piagam penghargaan ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua.